Lukisan bapak di pinggir jalan ini dibeli seharga 1 miliar dan hasil lukisannya, sumpah ini gak nyangka banget. Jadi awalnya bapak ini ditemukan oleh salah satu orang kaya untuk dibuatkan lukisan sangat bagus. Dan terlihat bapak ini akan melukis tidak dibantu oleh alat bantuan apapun, melainkan bapak ini hanya melukis dengan menggunakan tangan saja. Bahkan bapak ini juga hanya menggunakan pada warna lukisannya dengan satu warna saja guys. Awalnya bapak ini membuat pola lingkaran pada lukisannya secara tidak beraturan. Akan tetapi tak berapa lama kemudian bapak ini menunjukkan aksi melukisnya di luar dugaan, sehingga penampakan awal lukisan bapak itu terlihat sangat indah untuk dipandang. Kemudian di saat itu juga bapak ini akan segera menyelesaikan hasil lukisannya karena akan segera dijual. Dan setelah selesai, lukisan bapak ini akan segera dijual kepada orang kaya untuk dipajang di museum guys.